selamat pagi semester 6. Baik, hari ini kita akan praktikum dengan tema PLS atau PAD pada bayi atau CW pada bayi. Untuk kelanjutan praktikum gadar, dan kita mulai ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bayi dalam kondisi kardiak arrest atau henti jantung. Jadi kita lakukan ECP. Ada beberapa cara nanti. Yang pertama sama seperti yang dewasa, tapi bedanya adalah ketika memanggil bantuan nanti bisa berperangkat dengan RCP. Oke, yang pertama tetap kita proteksi diri 3A, amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Amankan diri, misalkan ini ada di suasana bencana, kita harus mengamankan ketiga-tiganya. Oke, selanjutnya adalah tetap cek respon. Bagaimana untuk bayi sama, jadi jadi cek respon ya. D tetap dikit. Kalau tidak ada, mereka tidak akan ya atau seperti apa. Respon bayi yang paling mudah adalah menangis. Ketika dia menangis berarti airway-nya bagus. Kalau tidak menangis dia kebingungan, berarti ada sumbatan airway maupun dia mengalami cardiac arrest. Oke, itu yang dilakukan. Terus kedua adalah langsung kita RCP. Jadi tanpa menggunakan 3M kita langsung RCP. Jadi ini bisa dua penolong atau satu penolong. Kalau bayi bisa satu penolong sudah cukup. Bagaimana cara RCP beda dengan dewasa? Dewasa langsung menggunakan jembatan, kita pakai jari, yaitu dua jari di sternum. Jadi bisa pakai, ada dua cara. Yang pertama seperti tadi back row, jadi ini di tengah sternum, terus kita rapatkan, terus kita lakukan RCP seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ke 5 siklus ya, 1 siklus 30 kompresi 2 ventilasi. Terus yang kedua caranya adalah dengan cara menekan. Jadi posisi seperti ini, kita di atasnya itu jadi ini adalah tangan kita di tengah-tengah, ada dua jari di tengah-tengah ini, kita lakukan menekan ya, itu dilakukan, yang harus kita lakukan. Oke, kita mulai cara yang pertama. Jangan lupa kedalaman sama sampai 4 cm. Terus kecepatan 100 kali per menit selama 2 menit dalam 5 siklus sama ya. 2 menit itu 5 siklus. Jadi selama 5 siklus 30 kompresi kali 5, terus 2 ventilasi kali 5, itu selama 2 menit dilakukan. Kalau misalkan ada 2 penolong, switch role-nya bisa di siklus selanjutnya. Oke, kita lakukan yang pertama. Kita ulang lagi, cek kesadaran, tidak sadar, kita langsung lakukan RCP dengan menarik garis tengah, di tengah sternum, terus kita gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, 30, satu siklus. Kita bagaimana cara memberikan ventilasi? Kalau misalkan kita ada di rumah sakit, kita pakai PPM. Kalau tidak, sebenarnya di orang awam kita boleh tanpa melakukan ventilasi. Akan tetapi kalau untuk bayi biasanya kita juga melakukan, juga tidak masalah, yaitu kita meniup bukan hanya di mulut tapi juga di hidung. Jadi dua, jadi mulut dan hidung kita tiup dengan hetil sinif seperti ini. Mulut dan hidung kita tiup bersama. Sampai dua kali, jadi dua ventilasi. Jadi ini tadi mengembang, harus mengembang dua ventilasinya. Paham? Oke, kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Satu, dua, 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 tiga, dua, empat, dua, lima, dua, enam, dua, tujuh, dua, delapan, dua, sembilan, tiga puluh. Begitu seterusnya sampai lima siklus. Oke, kita menggunakan cara kedua untuk dua siklus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, seperti ini. Kalau kalian repot, biasanya didekatkan dengan kalian seperti ini. Terus nanti yang terakhir. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke, ini sudah 5 siklus. Ketika sudah lewat 5 siklus ini, jadi kita tetap cek nadi karotis dan pernafasan 3M untuk keduanya. Jadi ketika bayi terjadi sesak nafas atau kardiak arrest langsung SCB. Terus yang kedua untuk evaluasi cek nadi dan 3M. Jadi tetap sama di sini. Oke, kalau misalkan nadi ada, nafas ada, berarti bayi sudah menghilang dari bayi ini sudah tidak terjadi kardiak arrest, jadi sudah ada henti jantung, sudah tidak ada, ada nadi, denda kuas sudah ada. Oke, kalau misalkan nadi ada, nafas tak ada, itu kita harus juga melakukan rescue breathing. Rescue breathing kita lakukan berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kemarin adalah 10-12 kali per menit. Kalau untuk dewasa atau bayi ini adalah 12 sampai 20 kali per menit. Jadi ada sampai 3 sampai 5 detik satu tiupan. Jadi satu kali tiupan satu detik. Namanya rescue breathing. Kita coba. Jadi kita cek 3M, ternyata tidak ada nadi. Ada nadi, tidak ada napas. Yang harus kita lakukan adalah rescue breathing. Jadi tanpa melakukan apapun. 1 2 3 4 5 atau 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sampai 20 kali per menit. Itu harus kita lakukan pada rescue breathing bayi ketika ada nadi tapi tidak ada nafas, namanya rescue breathing. Jangan lupa yang hirup bukan hanya mulut tapi hidung dan mulut. Oke. Setelah rescue breathing kita cek nadi lagi sama 3M. Ternyata nadi ada, pernafasan ada. Apa yang harus kita lakukan adalah posisi recovery. Ya. Dan hari ini panggil bantuan medis dan AED itu dapat dilakukan ketika kita melakukan SCP. Jadi kita menyalurkan saat melakukan SCP. Jadi kalau misalkan yang dewasa kan panggil ambulan dan AED, membawa AED. Tapi ini kita pokoknya cepat-cepat melakukan SCP karena yang kita tolong adalah bayi. Oke, itu untuk SCP pada bayi. Jangan lupa untuk rescue breathing atau ventilasi meniup hidung dan SCP dihentikan ketika pertama pasien sadar. Yang kedua bantuan datang, yang ketiga pasien meninggal, ya. Dan yang keempat adalah penolong lelah. Itu wajib yang harus diketahui mahasiswa. Terima kasih. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she